Atraksi penerjun, penampilan kolose, pesenapan, dan penampilan ribuan prajurit TNI meriahkan kirab kota dalam rangka hari jadi TNI AL ke-78 tahun. Acara digelar di Jalan Tugu Pahlawan, Surabaya pada Minggu siang. Ribuan warga memadati Jalan Tugu Pahlawan Surabaya untuk menyaksikan beragam pertunjukan yang digelar dalam kirab kota. Ini dalam rangka peringatan hari jadi TNI Angkatan Laut ke-78 tahun. Di antaranya aksi para pasukan penerjun yang melakukan aksi terjun payung dari ketinggian 6.000 meter. Para penerjun sukses mendarat di area Monumen Tugu Pahlawan. Atraksi dilanjutkan dengan penampilan kolonel senapan Batalion Infanteri 5 Marinir yang merupakan gerakan baris berbaris yang dikombinasikan dengan gerakan senjata. Pertunjukan diiringi penerbangan 3 unit helikopter Bell 505 dari Puspenerbal. Kirab kota digelar agar TNI lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu memperkenalkan Surabaya sebagai Navy City karena memiliki pangkalan utama angkatan laut terbesar di Indonesia. Adapun maksud dari kirab kota ini selain dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI Angkatan Laut juga untuk merekatkan, menghadirkan TNI Angkatan Laut di tengah-tengah masyarakat pada umumnya dan masyarakat Surabaya pada khususnya, di mana Surabaya ini sebagai kota pahlawan sekaligus juga sebagai kota TNI Angkatan Laut atau City Navy, yang mana pangkalan terbesar dari TNI Angkatan Laut di Indonesia ini adanya di Surabaya. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari para warga. Kirab kota yang pertama digelar ini diikuti 7 komando utama atau kota TNI AL dan perwakilan TNI AD dan TNI AU, unsur Polri, dan ribuan pelajar dari berbagai sekolah di Surabaya. Kirab menempuh perjalanan 2,5 km dari Jalan Pahlawan dan finish di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Juli Susanto, JTV Surabaya, Jawa Timur.